Dia kalau sebut bacaan-bacaan mentera, ada yang salah, ada yang betul. Okey? Jadi ambil tulisan-tulisan mentera, tunjukkan kepada alim, kepada faqih, kepada orang yang tahu. Dia orang betulkan. Ada orang dia ambil bacaan mentera, benda tu baik tapi ditulis salah. Jadi bacaan itu salah. Bila dia amalkan jadi salah. Tambah lagi. Dan ada yang memang awalnya semuanya salah. Walaupun ditulis dengan khat yang cantik, tetap tak boleh diamalkan. Jadi bila ada orang bagi doa, bagi zikir, bagi bacaan-bacaan terapi dan sebagainya, kalau benda itu mudah, tak ada masalah. Kalau kita rasa ada masalah, kita persahkan dululah dengan orang yang pandai. Okey? Nah, kadang nak kata semua tak betul, tak juga. Ada yang betul. Nah, orang suruh kita amalkan doa, ditulis. Dia itu doa je, tapi kita orang Melayu anggap mentera. Ha, benda tu dibolehkan. Tapi ada orang dia bila dengar mentera, tak boleh. Nah, kena tengok dulu. Lagi soalan.